kelamu. Iya guys, ayo kita. Macam ini kelasnya? Iya. Ini Tika. Iya, bisa di sini. Bila ada yang sempat tak usah Assalamualaikum. Kenapa undang-undang kita sebentar? Tujuan kami ke sini ingin sosialisasi tentang bimbel kami. Oke, silakan. Kalau boleh tahu, ini bimbel dari mana? Dari Infinity Class, Pak Guru. Dari Infinity Class? Iya. Di mana itu letaknya? Di Makassar. Oh, di Makassar. Oke, baik. Jadi saya minta izin sama anak-anak. Pak. Kalian sosialisasi. Oke, baik. Jadi anak-anak sekalian, ada kakak-kakak kalian ini dari Infinity Class ingin melakukan sosialisasi terkait dengan bimbelnya. Ya, mungkin saya langsung persilakan saja waktu dan tempat kepada mereka. Oke, saya mungkin bisa keluar dulu ya. Makasih, Pak Guru. Saya keluar dulu. Iya, makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, apa yang bikin di situ? Cepat keluar tugas. Sini, aku cepat. Skala yang jauh.
Ternyata merindu pada hal indah yang tidak mungkin bisa terulang lagi sangat menyakitkan. Kami pernah begitu bahagia di masa lalu, melewati hari tanpa memikirkan berapa banyak waktu yang kami punya untuk bisa kami habiskan bersama, dan berapa banyak memori yang bisa terukir pada waktu sesampai 3 tahun. Aku harap aku bisa mengingat setiap detik pada hari itu, sehingga setidaknya aku tahu bahwa merindu memang menyakitkan, namun melupakan kenangan yang telah terukir lebih dari menyakitkan. Setiap detik dari kelas balik itu mengajarkanku bahwa seharusnya saat itu aku menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman-teman. Seharusnya saat itu aku lebih menghargai waktu bersama kalian. Lalu sebaiknya saat itu aku menyadari bahwa 3 tahun adalah waktu yang singkat. Dan pada akhirnya yang bisa kita lakukan hanyalah mengenang. Lalu ketika kita melihat ke belakang, ternyata ada banyak momen yang perlu disyukuri. Karena terkadang kenangan itu yang membuat kita menjadi lebih kuat. Sampai jumpa kawan.